Hai Sri Kandi, kita sampai pada poin ketiga dari peranan menguntungkan bakteri, yaitu daur nitrogen. Apa itu daur nitrogen? Daur nitrogen adalah daur gas nitrogen agar dapat digunakan oleh makhluk hidup. Karena gas ini, walaupun gas ini paling banyak berada komposisinya berada di atmosfer bumi, tetapi dia tidak bisa langsung digunakan oleh makhluk hidup. Jadi perlu adanya daur agar bisa digunakan makhluk hidup. Gas nitrogen yang banyak di bumi ini harus diikat terlebih dahulu oleh pengikatnya atau bakteri fiksasi, bakteri yang dapat mengikat nitrogen yang berada di pertama bintil-bintil akar polong-polongan atau tumbuhan leguminose. Yang kedua adalah bakteri pengikat nitrogen di tanah. Bisa yang berada di polong-polongan atau bakteri pengikat nitrogen di tanah. Contohnya adalah bakteri pengikat nitrogen di polong-polongan adalah bakteri Rhizobium atau Axotobacter. Sedangkan bakteri pengikat nitrogen di tanah yaitu bakteri Proteobacteria. Selanjutnya, kita melihat di sini ada gambar tikus dan ada gambar tumbuhan. Tikus dan tumbuhan ini nantinya ketika sudah waktunya akan mati. Nah, setelah mati, dia akan dibusukkan oleh dekomposer. Dekomposer itu bisa berupa fungi atau jamur dan bakteri. Proses pembusukan tikus atau hewan dan tumbuhan, proses pembusukan makhluk hidup ini disebut dengan proses dekomposisi. Nah, jadi sebenarnya di sini ada nih namanya proses dekomposisi atau proses pembusukan. Dari hasil proses dekomposisi dihasilkan zat-zat organik untuk dapat dilakukan proses selanjutnya, proses ketiga, yaitu proses amonifikasi. Maaf, di sini adalah amonifikasi. Amonifikasi adalah proses pembentukan amonium. Selanjutnya, amonium atau amonia yang dihasilkan dari proses amonifikasi akan diubah. Diubah menjadi apa? Di sini, amonium ini akan dirubah menjadi yang pertama nitrit oleh bakteri nitrifikasi. Selanjutnya, setelah nanti jadi nitrit, akan diubah lagi menjadi yang lebih kompleks bentuknya nitrat. Yang pertama tadi, amonium atau amonia akan dibantu oleh bakteri nitrifikasi yaitu Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Oke. Di sini adalah proses pengubahan amonium atau amonia menjadi nitrit itu dibantu oleh bakteri nitrifikasi yang bernama Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Itu mengubah bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus mengubah amonium, amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, nitrit akan diubah lagi ke dalam bentuk yang lebih kompleks oleh bakteri nitrifikasi lagi. Bakteri ini disebut nitrobakter. Nitrobakter. Di sini ada bakteri nitrobakter yang dapat mengubah nitrit menjadi nitrat. Proses pengubahan amonium atau amonia menjadi nitrit dan akhirnya nitrat ini disebut proses nitrifikasi. Setelah menjadi nitrat atau bentuk yang kompleks, itu ada dua di sini. Itu akan langsung digunakan oleh tumbuhan atau mengalami proses asimilasi. Proses asimilasi adalah proses untuk mendukung proses metabolisme atau fisiologi pada tumbuhan, atau bisa si nitrat ini mengalami proses denitrifikasi atau dilepas bebaskan ke udara menjadi gas nitrogen lagi. Nah, ini merupakan siklus. Oke,
Ketika dia nanti dilepas bebaskan di udara menjadi gas lagi, dia akan mengalami lagi prosesnya dari awal. Dalam daur nitrogen itu ada beberapa proses yang penting. Yang pertama adalah proses fiksasi. Masih ingat ya tadi proses fiksasi pengikatan. Yang kedua adalah proses dekomposisi pembusukan, ya kan? Yang ketiga adalah proses amonifikasi atau pembentukan amonia setelah proses dekomposisi. Selanjutnya ada proses nitrifikasi atau proses pembentukan amonia menjadi nitrit dan akhirnya menjadi nitrat. Setelah menjadi nitrat ada dua proses lagi, asimilasi. Langsung pada tumbuhan, nitrat itu dipakai langsung pada tumbuhan atau asimilasi. Atau yang terakhir adalah proses denitrifikasi, yaitu dilepas bebaskan ke udara. Sri Kandi, ini tadi merupakan daur nitrogen atau siklus nitrogen agar bisa digunakan oleh makhluk hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan keempat bakteri, yaitu biogas. Setelah ini akan ditayangkan video sederhana mengenai pembentukan biogas sederhana rumah tangga. Biogas merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat menjawab kebutuhan energi alternatif. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme dari anaerob. Untuk menghasilkan biogas, dibutuhkan reaktor biogas atau yang disebut digester, yang merupakan satu instalasi kedap udara sehingga proses dekomposisi bahan organik dapat berjalan secara optimum. Bahan yang digunakan dalam pembuatan biogas ini adalah kotoran sapi potong yang bisa dijadikan salah satu sumber energi alternatif. Manfaat dari biogas kotoran sapi potong yaitu dapat menjadi bahan bakar energi untuk kebutuhan rumah tangga dan menekan biaya pengeluaran dalam pembelian bahan bakar minyak atau LPG. Limbah dari pembuangan digester biogas dapat secara langsung dijadikan pupuk organik untuk tanaman atau lahan pertanian. Tahap pertama, posisi drum dirubahkan dan tiga sisi drum dilubangi untuk saluran pengisian atau inlet dengan kemiringan 45 derajat dan pembuangan slurry atau outlet dengan kemiringan 45 derajat dan saluran gas tegap lurus ke atas. Tahap kedua, saluran gas menggunakan selang berukuran 3/4 dim dari digester ke penampungan gas. Selang dari penampung gas ke kompor menggunakan selang berukuran 1/2 dim. Tahap ketiga, tabung penampung gas menggunakan plastik dengan ukuran 100 cm x 60 cm. Kedua sisinya diikat menggunakan karet ban. Tahap keempat, pencampuran kotoran sapi dan air. 1:1 sebanyak 160 liter sampai merata. Tahap kelima, bahan diisi ke dalam digester melalui saluran pengisian 75-85% dari daya tampung digester dan pastikan bahan keluar dari saluran pembuangan atau outlet. Setelah semua bahan telah dicampur dan dimasukkan ke dalam digester, biogas difermentasi secara anaerob selama 15-20 hari. Biogas mulai terbentuk pada hari ke-5 sampai hari ke-15. Gas siap dipakai untuk keperluan pembakaran kebutuhan rumah tangga. Setelah pemakaian gas pertama, digester diisi kembali dengan kotoran sapi segar sebanyak 20 kg per hari dengan kotoran sapi dan air.
perbandingan secara rutin 1:1.